cincang. Aku beli cincang juga. Langsung taruh sini ya. Ya, gak ada dendeng dong. Ayam. Balik lagi di Pelosmer. Hari ini aku mau makan padang karena aku lagi berhalangan untuk puasa. Ini tuh harusnya hari kedua puasa, tapi aku jadi gak puasa karena aku berhalangan. Terus aku mau bikin mukbang supaya nanti pas sebelum buka kalian bisa ngeliat mukbang aku. Jadi nanti pas buka puasa kalian tambah bersemangat makan. Aku udah pesen padang, untungnya ada yang buka ya di Ganto Minang yang waktu itu udah pernah aku review bersama Gary di YouTube-nya Gary. Itu Ganto Minang yang di Cilandak. Aku pesen kalap banget nih karena waktu itu aku tahu kan itu enak. Jadi aku udah pesen ini nasi pakai apa nih namanya? Nasi pakai dendeng. Oh, bukan dendeng nih. Dendengnya habis kayaknya. Jadi rendang. Oh, tapi masih ada. Aku beli dendeng lado hijau. Nih, dendeng lado hijau. Tuh. Gila, guys. Kangen banget gak sih? Tuh. Wih, minyaknya ini loh yang bikin enak nih. Kita langsung taruh sini ya. Taruh sini. Terus di sini ada ini nih. Cincang. Aku beli cincang juga. Cincang. Terus kita masuk sini. Ini ada emping dari Aceh, guys. Emping dari Aceh. Juara. Ini ada ayam pop. Ada tongkol. Ini ada ayam rendang ya. Ayam tapi bumbu rendang. Sayang kalau nggak habis. Oke, ini tongkol. Ayam pop. Tapi ayam popnya kok beda ya? Ayam pop bukan sih? Bukan kayak. Aku mesen ayam pop, tapi kayak gini. Kayak gini, aku kayak malah lebih kayak gulai. Ntar aja ya nih. Tahu dulu nih. Ini ada tahu, tahu gulai. Taruh sini. Ini cabai hijau nih. Ada tempe, kedel, sama ini ada ayam bakar dipakein cabai. Aku mau ngambil cabainya aja soalnya tadi udah banyak ayam. Sama ada telur dadar, mau aku potong. Telur dadar mantep banget. Maaf ya buat yang nggak puasa di sini. Eh, yang puasa aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku suka nih di Ganto Minang nasinya nggak terlalu banyak, jadi nggak mubazir ya kalau nggak habis. Oh ya, sebelum itu karena ini lumayan pedes sambalnya, aku mau nyiapin minum dulu. Minuman udah siap, sekarang kita tinggal makan. Di cincangnya ada kikil juga. Ini pertama kalinya aku cobain tahu gulainya, ternyata tahunya enak banget. Wah, mantap sih. Nih. Ini dendeng apa? Dendeng ya? Coba ya. Dendengnya dendeng yang kering. Aku suka. Keras banget. Ya,
Gak ada dendeng dong. Ya udahlah, yang penting ada ayam. Nah, telur dadar. Main terong. Ayam. Ayam rendangnya enak. Tak banjir. Pakai cabai hijau. Ayam-ayam enak, enak dendengnya juga biasanya enak yang basah. Cuman nih, dapetnya yang kering. Emping dari Aceh. Ini apa ya? Ini juga keras nih kayaknya. Hah, gak mau ah, kedel. Cobain dulu ya. Ini apaan ya? Keras banget. Tongkol, guys. Tongkolnya oke. Tempe. Bijinya mantap. Bismillah. Apaan ya? Kayak bukan ayam pok. Aku aja deh.
aku udah mulai kenyang. Tapi bete sih guys, karena lauk-lauknya banyak yang kayak kurang sama pertama kali aku makan. Tapi sambalnya tetap pedas, bumbunya juga tetap enak. Paling yang kurang tuh si dendeng-dendeng keringnya ini. Padahal aku pesannya dendeng basah. Mungkin abis dikasih dendeng kering. Cuma kalau dibilang dendeng, bumbunya bumbu rendang. Cuma ayam-ayamannya enak, soalnya ayamnya semuanya lembut ya. Alhamdulillah, yang penting udah bisa makan, udah bisa kenyang. Selamat berpuasa buat yang pada puasa. Aku mau minum dulu ya. Selamat berpuasa buat yang pada puasa. Selamat berbuka puasa buat yang pada puasa. Oke guys, tangan aku udah bersih. Aku mau minum. Enak banget ya olete. Oh, ini. Wow. Aku baru pertama nyobain. Dan ternyata enak banget. Gokil. Pengen cobain. Ini yang rasa peach. Enak banget. Jadi dia tuh kayak susu. Terus pakai rasa buah-buahan gitu. Ini ada rasa peach. Apple. Sama rasa. Rasa apa nih? Susu and pear. Ini pear. Mau nyobain yang apple. Anyway, buat olate ini kalian harus cobain, soalnya ini enak banget. Aku nyesel banget karena aku baru nyobain sekarang, ternyata rasanya enak. Kalian harus coba, kalian bisa beli di supermarket terdekat rumah kalian ya. Atau kalian juga bisa beli di Tokopedia, linknya bakal aku taruh di bawah. Bye!